Kalau zaman dulu pendidikan lebih ranking 1, dia pintar sekali. Maka yang dicari saat ini adalah karakter yang baik. Dikenal dengan B5. Kita lihat dulu yang pertama, kegiatan intra. Intra di dalam, kalau ekstra di luar. Di dalam apa? Di dalam baju atau di dalam apa? Kelas, nah, itu mencakup kegiatan pembelajaran kita di kelas, materi-materi yang kita dapatkan. Jadi kegiatan intra kurikuler ada dua bagian besar, ada struktur kurikulumnya. Kalau anti kurikuler matematika yang bagus, matematika tidak lanjut dan dia masyarakat boleh psikologi dan terusnya. Nah, satu ibu matematika tidak lanjut di peralatan dalam kelas yang berbeda 5. Nanti didampingi oleh BKK sebelum melakukan pilihan akhir mau jadi apa. Jadi saya mau lanjut. Kurikulum sekarang tidak sekitar setelah tidak, kurikulum kegiatan akan terjadi setiap minggu siang. Jadi untuk pertama minggu dua kita belajar di kelas materi yang lain. Yang akan menentukan kegiatannya kita akan fokus pada kegiatan P kelas. Lalu diulang lagi buat terus. Jadi kelompok satu bagian dari kelompok satu. Buat video sedikit.